Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng kuah dina acara anu maneuh nyaeta Sabah Desa. Geura pamirsa sadayana bakal waas ningalina yeuh pemandangan perjalanan nu aya di kampung dina jaman kiwari. Yuk kita lanjutkan video ini dan perjalanan kali ini Anda akan menelusuri tempat yang berada di perkampungan yang berada di Desa Kiara Payung. Salam baktos yeuh ka Bapakku Kiara Payung, oge sadaya perangkat desana hapunten yeuh, desana kasorot ku jisim kuring. Mugia sadayana ginanjar kawilujengan kalawan tiasa ngalaksanakeun tugas sadidintenna. Yuk kita lanjutkan video ini dan jangan di-skip sedikit pun agar Anda mendapatkan informasi lebih lengkap. Kawan-kawan dari dusun desa, di sini saya akan belok ke sebelah sini, yaitu menuju Kampung Jatisari. Jatisari atau dikenal dengan nama Cibadama. Disinilah kawan-kawan sekalian kita akan menuju perkampungan dan melewati jalan seperti ini. Tips pertemuan kali ini, saya akan memberikan motivasi kepada Anda. Ternyata pemikiran, pendengaran, juga penglihatan itulah yang akan menjadikan takdir. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita tonton itulah yang akan menjadi tuntunan bagi kita. Oleh karena itu hati-hatilah kawan-kawan sekalian dalam penglihatan maupun pendengaran termasuk pergaulan. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini. Kawan-kawan, kita sudah sampai di Kampung Jatisari. Coba Anda perhatikan ya video ini. Rumah-rumahnya luar biasa, banyak yang permanen. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kita hidup di kampung kalau punya potensi, cita-cita, dan pemikiran kita selalu fokus untuk memajukan kehidupan kita berada di kampung, tetap kita akan maju. Inilah suasana yang berada di Kampung Jatisari. Hapunten yeuh ka masyarakat anu aya di Kampung Jatisari alias Cibadama. Uang ngiring ngalangkung kalawan bumi-bumi na jalan-jalan akas sorot ku jisim kuring. Neda widi tisadayana, mugia ageng mangpaat ieu perjalanan kalawan pamudah-mudahan sadayana masyarakat anu aya di palihan dieu diaregengkeun milik jeung rezekina. Oge ka Bapak Rurahna hapunten ya, Pak Rurah. Jisim kuring ngiring ngalangkung, oge di dieu teh seueur guru-guru jisim kuring ya. Hapunten, mudah-mudahan sadayana ginanjar kawilujengan kalawan sehat badan berkah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin.
Salam baktos kasadayana masyarakat anu aya di perkotaan, utamina anu asal usul nanti palihan desa Kiara Payung. Mugia sadayana teu kenging hilap kanu janten lembur tah di dieu teh aya ibu rama urang. Atuh upami tos teu aya ibu rama urang, kapan aya tutunggulna di dinya. Unggal waktu ari inget jeung aya rejeki peupeujeuh mulang ka lembur eta jarohan sepuh nu janten urang. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan. Di sini saya sudah di penghujung Kampung Jatisari. Dan di sinilah kawan-kawan sekalian, kita akan melihat keadaan daerah ya. Saya kurang paham daerah sini itu apakah sudah sampai ke Hulu Warang atau belum ya. Saya mengucapkan salam kepada masyarakat yang berada di sekitar Hulu Warang ya. Salam baktos ka Kang Ajengan, kumaha ye Kang Ajengan damang. Mugia sing tiasa ngeheuyeuk dayuh ngolah nagara oge santri-santrina sing palinter sing saroleh janten penerus perjuangan agama oge bangsa jeung nagarana. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini. Dan saya mengingatkan kepada Anda, tolong jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa tulis komentar di bawah. Terima kasih. Udara di pagi hari ini kawan-kawan sekalian sangat sejuk sekali. Tetapi dicampur dengan hangatnya kehadiran sinar mentari di ufuk sebelah timur. Semoga dengan datangnya mentari di pagi ini membawa semangat untuk kita untuk hidup lebih maju lagi, untuk hidup menatap masa depan. Bahkan bukan hanya sampai masa tua, tapi sampai akhirat. Semoga kita selamat. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini. Nah kawan-kawan, rupanya kita sudah sampai di Kampung Ciroyom ya. Barusan ke sebelah kanan itu adalah menuju Kampung Ciroyom Lembur. Dan kita melewati ke sini aja teman-teman. Ini adalah Kampung Blok C Soleman. Hapunten ya ibu-ibu nuju gerak jalan ya bala bersih. Mudah-mudahan we kitu sadayana sing aregeng milik jeung sarehat sadayana. Nah kawan-kawan, utamanya para penonton mobil khusus yang berada di desa Kiara Payung, tolong untuk memperkenalkan desa Anda, kampung Anda, supaya share video ini ke setiap teman-teman atau saudara sanak famili yang berada di mana saja, bahkan tidak kepalang, share ke seluruh dunia agar desa Anda dikenal oleh dunia. Salam baktos yeuh ka warga masyarakat anu aya di palihan Ci Soleman, kumaha daramang, hapunten wa ngiring alangkung. Salam baktos ka Bapak Dewan. Bapak Dewan, hapunten yeuh desana atanapi kampungna kasorot ku Jisimkuring. Uga di dieu teh Jisimkuring ageduhan sobat Kang Cucu, hapunten yeuh ka langkungan lemburna. Mudah-mudahan sadayana sing arageng milik jeung rejekina sehat badan kalawan dipasihan hidayah ku Gusti supaya gertol ibadah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin.
Mitra kaum dangu sadayana, bari urang ningalikeun ieu film buran, mangga lanyepan obrolan di simkuring. Ari hirup mah heuheuh jeung deudeuh keur bungah-bungah keur susah-susah. Sing salabar sadayana, sing tarawekal sadayana. Ngan dohir syariat urang bungah jeung susah kumaha papelakan urang. Lamun urang saradula dina dahareun teu diapikan, tangtu urang teh bakal tereh gering. Gampang kaanginan teu dijaga, da manusa mah aya watesanana. Pasti aya hukumanana jeung urang bisi mantak jadi gering, bisi hirup urang teu sehat. Nya kitu deui lamun urang hayang naon, hayang ngukumpul harta, ngukumpul rejeki, peupeujeuh sing pinter-pinter neundeun, aya bagian neundeun, aya bagian ngadahar, oge kade hilap sodakohna, kudu diperhitungkeun jeung jeung jalmi anu berhak. Tak ieu para wargi sadayana, insyaallah urang sadayana lamun pepelakan bakal naon, bakal meunangkeun naon anu dipelak urang. Lah cenah sing melak oge can puguh naon panen, komo lamun anu henteu naon teu melak. Kawan-kawan sekalian, rupanya penghujung daerah sini yaitu daerah Cisoleman dengan jalan berbatu seperti ini, maaf kalau goyang-goyang kameranya. Sebentar lagi kita akan sampai di Desa Cileungsir, tepatnya yaitu di depan kita akan sampai ambang batas Kampung Pangrumasan, tepatnya itu Blok Ciroas. Nah inilah kawan-kawan sekalian, sedikit perjalanan saya dari perjalanan mengelilingi Desa Kiara Payung. Semoga Anda terkenang dan video ini bermanfaat. Halo sing salabar ye masyarakat anu aya di palihan Ciroyom nya, utamina Cisoleman palih dieu. Kege sakedap deui bakal di aspal ye. Utamina tos caket kana pemilu mah meureunanan bakal dibangun. Keun aya nem keur dikukumpul heula da teu acan pemilu na ge. Muga-muga we sing balageur sing aya milikna para kokolot-kokolot nu aya di lembur urang, utamina nya eta tiluhurna. Kita sudah berada di penghujung Desa Kiara Payung dan inilah batas antara Ciroyom Pangrumasan, dan sekarang saya sudah sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.